Oke okay boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, okay, di video kali ini saya akan ya mereview tentang eFootball Patch 2021 spesial dari IFP Patch, yaitu Shopee Liga 1 Indonesia yang sudah ada langsung aja nih. Ada Shopee Liga 1 Indonesia dan Liga 2 Indonesia. Ini Liga 2 kagak ada sponsornya ya. Kapan tadi kayaknya sih Kapal Api sponsornya. Kenapa sekarang sponsornya jadi Liga 2 Indonesia nih? Sebelumnya di eFootball Patch 2020 nih saya sudah punya si Shopee Liga 1 Indonesia. Dan kali ini di eFootball Patch 2021 season update juga ada patchnya dari AFP Patch yang pastinya. Langsung aja bagi kalian yang berminat klik link di bawah untuk menghubungi AFP Patch untuk mendapatkan Shopee Liga 1 Indonesia, oke? Okay? Dan untuk seri Tottenham saya liburin dulu nih karena saya mau upload ini tentang apa nih mereview Shopee Liga 1 Indonesia dari FP Pets. Di sini ada Shopee Liga 1 dan kita di include tuh dapat face juga dari pemain Eropa, mantap sih. Dan ada stadiumnya juga dari tim-tim Liga Indonesianya. Untuk Liga 2 nya belum tahu sih, kayaknya di Liga 1 karena di patch kali ini masih beta version ya, masih percobaan beta version yang kedua kayaknya ini masih ya, belum full release. Tungguin aja, pasti nanti kalian akan dapat full release nya jadi langsung aja diklik link di bawah untuk yang berminat langsung beli aja. Oke, langsung aja kita review. Kita lihat dari Arema FC. Ustam Rusdiana, ini kayaknya Ustam Rusdiana tuh di eFootball Patch 2020 udah ada real face-nya ya. Di sini belum ada karena masih beta version pastinya. Teguh Amiruddin udah ada dari 2020. Kartika Aji masih sama. Francisco masih sama. Bagas Adi masih sama juga. Cayoruan, wah, kayaknya dia ambilnya dari R7-nya. Cayoruan ini gantinya Matias Salvino nih kayaknya. Cayoruan dari Brasil. Aji Saka udah ada juga dari 2020. Hordiansyah juga. Hidayat. Alvarisi juga. Saiful Indra. Titan Akung belum ya. Hendros atau Hendros Iswanto. Jai Sariano udah ada juga dari 2020. Syabandi. Fikran Akbar ini juga udah. Ridwan Tawanela belum. Dendi udah ada dari 2020. Febi Eka dari 2020. M. Rafli juga dari 2020. Dedi, Matias Robobin belum. Dev Manson dari 2020. Kayaknya di update sini face-nya lebih kelihatan real nih. Yang Kusadia Hadi Yudo nih di update juga di 2020 dia udah dapat, cuma belum terlalu mirip di sini. Wah, gila mirip banget Kusadia Yudo nih. Gila, tatonya sih kurang. Ada tatonya. Gila, real face banget, bray. Gila, mantap kali rambutnya. Gila bentar, saya mau lihat. Wah, gila, mantap. Mantap sih, mantap bener. Di sini nomor punggungnya masih acak-acak ya karena masih beta version. Lalu saya ada Costa. Indonesia saya ada Costa nih. Saya kira dari Brasil atau Jepang nih namanya. Saya ada Costa. Febrianto belum ada, ini pemain baru nih kayaknya. Saya ada Costa. Bruno Smith juga pemain baru, belum ada. Lalu kita langsung ke Bali United. Ada Nadio dari eFootball Patch 2020 udah ada. Bagi kalian yang mengikuti Persebaya Surabaya Master League pasti tahu Nadio adalah kiper utama kita di series itu. Lalu ada Erhandika. Wawan dari 2020 udah ada. Samuel Remas belum ada. Gunawan Dicaya juga belum ada. Abdillah juga belum ada. Pacejo nih kayaknya udah ada di 2020. Sayangnya di sini masih belum ada Pacejo. Ricky Fajrin tuh harusnya udah ada di 2020, tapi di sini juga belum ada karena masih beta version ya, belum full release. Tumpamahu juga udah ada. Refresh banget di patch 2020. Tumpamahu nih ditunggu aja full release-nya. Michael Laura belum. Gavin Kwan masih sama. Biasa nggak belum ada. Imadi Andika tuh terakhir kayaknya ada deh di eFootball Patch 2020.
Fadil belum, Fadil Sausu di 2020 udah ada. Aryono masih sama juga. Brawanuri itu ada di 2020, di sini masih belum ada ya. Taufik juga harusnya udah ada. Kate Agung belum. Cili Saimima ini udah ada di 2020. Tinggal kalian tungguin aja di update selanjutnya. Arapenta Proba belum memang. Firman Syah, Stefano Lili Pali masih sama seperti di Persebaya Surabaya Master League. Gila. Gila, gila tatonya lebih. Sama sih masih. Masih sama. Rambutnya goyang-goyang, refresh banget dah. Mantap kali. Lalu ada Fami Alayubi, udah ada di 2020 ya. Marvin Placi udah ada juga di 2020. Ya Besroni juga udah ada kayaknya. Van Johari nih yang lagi tren nih. Dari musim lalu sih harusnya. Ilijas Pasojevic masih sama face-nya. Lerby kayaknya udah ada di 2020. Tungguin update aja. M. Rahmat juga nih harusnya udah ada. Tinggal kalian tungguin aja. Update-nya Komang Triarta. Banyak pemain IKD Harlem. Oh, ini namanya IKD Harlem. I Harlem. Agus Nova nih udah ada harusnya. Oke, lalu kita di Barito. M. Riyandi belum ada real face. Tia Beni juga belum. Aditya Harlan nih udah ada di 2020. Tungguin aja update-nya. Pasti ada nih Aditya Harlan. M. Yuda nih siapa nih? Pemain muda. Kayaknya yang timnas itu kan yang dicoret kayaknya nih. Kayaknya ya kayak saya baca. Lalu ada Aditya Firly, Kasyuda Jesus. Mantap face-nya gila. Masih sama dengan yang lama di 2020. Eva Adi dan di Maulana Nasar Nuzaidin masih sama juga dari face 2020. Bagas Kava belum ada. Mungkin aja pasti ada karena di 2020 udah ada dia face-nya. Entar kalian tungguin full release-nya. Oke. Okay. Ferdiansa masih sama. David Maulana belum, Bayu Pradana udah ada sebenarnya. Ini masih belum ya. Rafi Syaril, Skulik, Hanafi, Karman, Rubino, Alexander Rakik harusnya udah ada. Rizky Pora masih sama face-nya. Amri Salumanilo masih sama juga. Tachianidi masih sama juga. Hamudin harusnya udah ada, kalian tungguin. Yasir Pinto, Raffi Arianto, Kaham Busagar, Zainus, Paul Aron yang pemain luar itu kan yang dipersilakan agak lolos gabung per Barito per Salamu. Lalu ada Bayangkara Solo FC baru nih, namanya ganti Bayangkara Solo FC. Gila mantep. Wahyu Tri dari musim lalu udah dapet. Awan Seto juga masih sama. Indra Adi ini kayaknya udah ada dari musim lalu deh. Panggi Prio juga udah ada. Ini rambutnya ngambil dari pemain. Saya tahu pemain siapa nih rambutnya nih. Kalau di pes rambutnya. Bentar ya saya tunjukin. Bentar. Ini pemain tuh agak asing rambutnya. Agak asing banget. Mana dah? Bukan. Mana ya? Waduh. Lu di mana, Bro? Lah, hampir sama. Hanya mukanya aja yang beda. Dari awal saya lihat hampir sama nih rambutnya. Juan Bernard dan siapa tadi? Siapa tadi namanya? Panggi Prio. Li Wunjai. Face baru Li Wunjai. Mantap, keren. Mantap nih, keren. Persis banget. Lalu ada Ahmad Jufrian. Harusnya ada nih. Di 2020 udah ada face-nya soalnya. Nur Hidayat harusnya udah ada juga. Di sini masih belum ya. Jajang belum ada memang. Fatur Roman belum. Ruben Karel tuh dapet kayak ya musim lalu. Lupa saya Ruben Karel sana di tuh dapat kayaknya. Kalian tungguin aja. Putu Gede juga masih sama. Argianto dari musim lalu belum dapat sepertinya ya. Li Yujun belum. TM Iksan tuh udah seingat saya di 2020. Lalu Sani Rizky ini juga udah di 2020. Indra Kavi belum. Sadik Tuakian ini siapa saya gak tahu. Ranggamu Muslim masih sama.
dengan PES 2020. Estaluhu belum. Adam Alis nih yang paling mantep dari 2020 sampai tekstur mukanya nih lo gila, mantep kali. Lihat, mantep kali memang. Adam Alis jerawat-jerawatnya tuh lo. Bentar, ini jerawatnya nih sampai ada lo gila. Jerawat atau tai lalat tuh. Sampai ada lo gila, mantep banget. Renan Silva masih sama. Tua Hera belum ada dari musim lalu. Sadil nih harusnya udah ada ya. Lalu Adik masih sama. Wahyu Sumoseto belum ya. Ezekiel Duasel atau Aliando masih sama face-nya. Ahmad Hardianto nih kayak rasanya namanya. Belum ada. Dendi Sulistiawan tuh kayaknya udah ada musim lalu. Alsan Sanda. Irman Jumafu Epandi. M. Yusran belum ya, belum ada. Lalu Borneo FC, Diki Indrayana tuh masih belum ada pun ya. Di terakhir-terakhir itu saya kagak lihat sih ada face-nya apa belum. Kayaknya belum deh. Belum. Gianluca Bandeyunu atau apa nih namanya. Udah ada. Lalu udah umur 23 aja. Udah tua lu tiba-tiba. Belum tua sih sebenarnya. Tapi udah 23 ini udah harus masa kemasannya. Saya kira masih 20-an dia. Udah ada dia di PES 2020. Pasti di PES ini di update pasti ada. Tungguin aja. Sulfikri, Kevin Gomez belum. Kurniawan juga belum. Wiranto ini yang paling mantap. Wisenov. Di update the nomor punggung belum sama ya. Ini tekstur jersey-nya juga sama. Mantep kuku Bima apa nih. Jadi dia diupdate dari musim lalu. Musim lalu udah dapet. Di 2020 di sini dia diupdate makin mantap aja brewoknya. Mulyadi belum, Jufri Daud belum, Abdul Rahman belum, Diego Michel dari musim lalu tato-tatonya gila. Wildan Syah belum ya. Ilham Syah belum juga. Suruan juga belum. Wah, Yudi Harmis ini udah dapat belum? Belum kayaknya. Daronov nih udah ada, kalian tungguin. Deddy Hartono udah ada juga kayaknya musim lalu. Sihran belum. Terence Puidi udah dapat, tinggal kalian tunggu. 24 Puri. Gary Rian belum. Diego Campos udah ada, tinggal kalian tungguin aja. Sultan sama nih kagak ada kayaknya. Gay Junior udah dapat. Ulul Asmi belum, Pualam Bahari belum, Duara Mudi, M. Fajar, bentar, M. Iksan kalau nggak salah dulu di PES 2020 tuh dia pemain Rema kan, makanya udah ada refresh-nya, pindah ke Borneo ternyata dia. Lalu kita ke Madura United, ada M. Rido, belum ada refresh di sini, tungguin aja, dia pasti ada refresh-nya, karena di PES 2020 udah ada dia, di FF Pets yang pertama tuh. M. Ridwan belum ada dari musim lalu. Fahid Ansori juga. Satria Tama juga belum. Guntur Ariadi juga belum. Jamerson masih sama. Fahrudin masih sama juga. Kadir Aditya belum ada real face. Andika Rahman udah ada. Pasti di update pasti ada nih. Di 2020 udah ada. Ludik Alevanjin belum. Wistanson udah ada belum ya? Saya belum deh, belum nih. Tua Salamoni harusnya ada di 2020 dari Belfast dia. Fandi Imbiri juga harusnya udah ada, di sini masih belum. Marco Sandi ini udah ada kayaknya. Kayaknya udah ada nih. Lalu Praha Belinta belum ada. Sebelian udah ada ya musim lalu. Bentar. Udah ada belum ya musim lalu sebelian ini, saya lupa. Belum kayaknya. Nelson Alam juga belum. Sylviandi udah masih sama. Jacob Pepper juga belum. Selamat Percaya udah musim lalu pasti diupdate di sini. Pamungkas ini siapa nih? Syahirnya tuh tahu saya. Sarian Abimayu harusnya diupdate selanjutnya dapat ya, karena di 2020 udah dapat juga. Bruno Matos juga harusnya udah dapat. Tungguin update-nya aja. David Lali udah dapat yang lama. Aristo Aira masih sama.
Ini titiknya nih yang paling saya suka dari Aristo Iron. Keren, bray. Lihat, mantep. Bener-bener real. Lalu ada Rivaldi Bawo, masih sama. Nur Rahman siapa? Gak tahu. Beto di mana? Pinjemin di mana nih Beto? Sriwijaya. Kita ke Persibaya Surabaya di seri saya. Di seri saya PES 2020 ya. Ada Rifki Moko Dompit. Bentar, di 2020 udah dapet ya. Di sini masih belum ya, kalian tungguin aja. Hernando Ari juga udah dapet di 2020, saya ingat. Kalian tungguin. Angga Saputro di update nih face-nya dari musim lalu. Saya ingat di update nih dia. Di update banget coy. Nih. Dari rambut-rambutnya. Di update ya. Lalu ada Garba, belum ada dari musim lalu. Irianto udah dapet harusnya di update selanjutnya. Dan Samu masih sama. Arif Satria ini di update dari musim lalu. Mantep nih Arif Satria mukanya. Lalu Saifuddin masih sama dari musim lalu. Rizky Ridho update flash baru kayaknya nih dia. Musim lalu belum dapat. Kan saya jual di awal musim kan Rizky Ridho nih. Saat di series Persibaya. Abu Rizal Maulana masih belum, masih sama di musim lalu juga belum. Kokoari harusnya udah dapet nih, andalan saya. Karena terus tren Alexander Arnoldnya Indonesia menurut saya. Lalu Ari William masih sama face-nya. Muhammad Hidayat belum. Makan Konate masih sama ya. Kayaknya sama deh Konate sama face 2020. Bayu Nugroho masih sama dengan face 2020. Kambuaya nih di 2020 udah dapet. Di sini belum ya. Alwi Slamet udah dapet juga di 2020. Octavianus Fernando atau Ovan udah dapet juga harusnya. Di sini belum ya. Mahmud Ed masih sama. Nasir udah dapet kayaknya di 2020. Seharusnya di update selanjutnya udah ada sih. Di full release-nya pasti. Supriyadi masih sama. Randy Irawan tau kapan sih. Udah dapet ya. Di PES 2020. Tungguin aja update-nya. Irja ini udah ada sih. Di sini masih belum ya. Wangga juga udah ada di 2020. Tapi di sini masih belum. Tungguin update. Hambali ini kayaknya Hambali yang belum sih. Di 2020 juga belum ada refresh-nya Hambali Tolib. Kemaludin juga belum. Sulfikar Ahmad ini juga belum. 2020 dan sekarang masih belum juga. Udah. Aduh, David Gacor da Silva kan udah pindah ya. Meninggalkan Persibaya, dia kembali ke Brasil karena kompetisi tidak jelas. Akhirnya dia kembali, sayang banget kagak ada si Gacor. Lalu di Persela ada Wiwagata masih belum beril face. Reki Rahayu masih sama. Senuri masih sama. Fataila belum. Novan Sasongko masih sama. Sistianto belum. Birul Walidan ini udah dapet harusnya. Di sini belum. Eki Taufik masih sama. Aprilianto belum. Pustomi masih sama reverse-nya. Adi Setiawan sama juga. Miradinta belum. Rizka Wumsiwar udah ada ternyata. Masih sama juga. Setiawan belum. Nih Brian Ferreira nih yang fresh baru kayaknya. Musim lalu belum ada dia. Mantap juga tatonya ya. Brian Ferreira. Mantap. Good job AFP. AFP Pets. Malik Rizaldi masih sama. Fendi ini siapa nih? Belum ada. Lukas Guru masih sama juga. Marquinhos belum ada. Ini Marquinhosnya Badak Lampung ya. Lalu ada mana dah? Abioso yang masih sama reverse-nya. Diego Banowo. Ini baru nih kayaknya Diego Banowo. Kayaknya sih. Gabriel Do Carmo dari musim lalu udah ada. Desa Agus belum. Ini belum semua ya, tiga pemain terakhir. Oke, langsung ke Persib Bandung. Teja Pakuala masih sama. Dika Bayangkara udah dapet di PES 2020. Tungguin update-nya aja kalian. Kalian yang beli lo ya. Yang belum beli ya, langsung beli aja. Klik link di bawah. Lalu Imade Wirawan. Masih sama.
Nick Wippers masih sama, Fabiano masih sama juga, Nick Bonevo, Ardi, Salnado ini masih semua sih. Enhan yang belum ada memang dari musim lalu, Supardi, Wahaji Sumar, Supardi masih sama juga, Mario Jardel di 2020 udah dapet, sini belum ya. Beckham Putra masih sama, Abdul Aziz sudah dapat harusnya, kalian tungguin aja. Esteban masih sama, Deddy Kusnadar udah dapat juga, kalian tungguin update nya ini. Gosali dari PES 2020 belum dapat nih. Gosali Siregar, Omid, mantap nih Omid dari musim lalu. Kim Kurniawan, Dian Sola masih sama, Febri Bow atau Ferbi R. Eking, Zulham masih sama, Fred Sebutuan, Erwin Ramdhani udah dapat belum ya musim lalu? Belum nih kayaknya, belum, Erwin belum. Wander Luis masih sama, Gufri Castillo masih sama, Benyokto harusnya udah dapat di update selanjutnya ya, karena di 2020 dia udah ada face-nya. Sandikia ini belum, pemain muda kayaknya. Aldi Molona belum, Saiful Rudianto, Om Karsaba belum, Bayu M. Fikri, pemain muda semua masih. Lalu kita ke Persija, Rizky Sudirman nih face baru nih kayaknya di Persija, musim lalu belum ada dia. Rizky Sudirman kan namanya, atau siapa nih? Setahu saya Rizky Sudirman sih, masih belum dapat di 2020, di 2021 dia udah dapat nih. Lalu Andri Tani masih sama, Adik Silencio belum, Sahar masih sama, Sahar Ginanjiar. Tua si Sahar ya daripada si Andri Tani ternyata, baru tahu saya. Otavio Dutra masih sama, Maman Abdurrahman, Toncip masih sama juga, Reza Dianusa masih sama. Alfat Fatir tuh kayaknya udah ada deh di update terakhir 2020 tuh, PES 2020. Di sini kok belum ada ya. Lalu Ismet Sofian masih sama. 41 sih yang gila. Alhamra ini juga udah ada dari musim lalu. Marco Mota juga. Rizky Fandi ini baru nih kayaknya, face baru juga, pemain baru kayaknya. Sudah dapat real face loh dia, mantap sih. Mantap. Sandi Sute dari musim lalu, mantap. Rahmadian nih belum, gak tahu nih pemain baru kayaknya. Ini dari musim lalu udah ada nih, Dwiki Arya nih. Kalau gak salah, Purnomo Dwiki Arya itu kah? Musim lalu kalau gak salah namanya. Lalu Evan Dimas masih sama, Ramdhani juga masih sama, Maklok juga masih sama, kuat negaraannya aja yang udah ganti Indonesia. Sebelumnya Belanda dia, overall ratingnya juga turun. Sebelumnya tuh di 2020 74 ya, sini 68. Rohit Chan juga turun dari 70-an jadi 65. Rohit Chan turun gak ya overall ratingnya, lupa saya. Untuk real face nya masih sama Rohit Chan. Brevatari belum, Mofri Setiawan masih sama face nya Rico Juntak masih sama juga. Osvaldo Hai sama, Hersus, Lord Hersus juga masih sama. Taufik Hidayat musim lalu udah dapet nih. Simic juga masih sama, Marco Super Simic. Siapa nih pemain baru nih kan? Pintu Ali ini pemain baru kayaknya. Sultan Ziko pemain muda juga, masih belum berlifas semua ya. Lalu kita ke Persik, Dimas Gali belum dapet nih, padahal di PES 2020 udah dapet ya Dimas Gali, tapi di sini belum dapet ternyata Dimas Gali ya. Oke. Wow, Dian Agus yang malah udah dapet nih, hiper veteran nih, 35 tahun, tua nih dah, tua lu Dian Agus, wih tua lu. Lalu ada J. Baktiar belum, Fajar Setia udah dapet, gila udah dapet loh si Fajar Setia. Oh, ada garisnya itu rambutnya. Nomor punggung belum sesuai ya. Baju Persik ini juga udah diupdate loh. Kan aparel dari Persik ganti dia. Dari sebelumnya apa ya? Aparelnya lupa saya. Ganti pokoknya nih aparel dari Persik. Munhar belum, Andri Bo masih sama.
Jefferson juga masih sama kayaknya dari PES 2020. Dan Nisa Putra udah ada di PES 2020, di sini belum ada. Tungguin update aja. Fafaya Galo nih face baru di PES 2021 nih. Yusuf Meliana belum. Arif Setiawan belum. Ibrahim Sanjaya di update nih face-nya dari musim lalu. Musim lalu face-nya kagak gini nih Ibrahim Sanjaya. Udah di update nih kayaknya. Mantap, mantap, mantap. Lalu ada R Maulana belum. Desa Kites ini udah ada di PES 2020, tunggu update aja. Deko belum. Zamorano nih baru face-nya kayaknya. Ya kagak tahu saya, di 2020 udah ada face-nya apa belum. Gaspar Vega juga masih sama. Gali Akbar belum. Bayu Oto di update nih face-nya dari 2020. Faris Aditama juga di update. Lebih persis ini karena di 2020 agak pink-pink ungu gitu kulitnya. Di sini sudah persis. Eka sama, ini baru face-nya. Antoni Nugroho. Antoni Putra Nugroho tuh udah ada di 2020 ya. Sayangnya di sini belum ada. Bagaskara udah ada di 2020, di sini belum ada. Ronaldo Wanma belum ada dari 2020. Meru Kimura Indonesia. Siapa nih weh? Ini salah face kayaknya nih, Meru Kimura nih. Ini mah face-nya Jack Brown bro. Iya kah? Jack Brown kah? Atau siapa nih? Kayaknya sih, gak tau sih. Kayaknya salah face mungkin. Karena saya lagi kayak Jack Brown tuh. Oke, kita ke Persipura, Jayapura. Fitrul Dwi belum ada. Oh, Didi Sulaiman belum. Pasti dapat nih, di 2020 dia udah ada face-nya. Pasti dapat di update selanjutnya nih. Gary Mandagi masih sama. Mario Londok belum. Doni Monim juga belum. Salam PSI ini udah dapet di 2020. Tinggal kalian tunggu. Dian Fatari belum. Ahmad Yani belum. Israel Wamiau belum. Telau pun udah dapet. Tinggal tungguin aja. Romakik belum. Rombiak belum. Efram Awas belum. Shevchenko juga belum. Justinus Pai masih sama face-nya, udah tua juga Justinus Pai nih, 37 tahun. M. Tahir harusnya udah dapet karena dia di 2020 udah dapet kayaknya. Udah dapet. Fridolin Yoku belum. Yose Maniagasi belum. Amaral harusnya udah dapet. Ya gua Amaral. Wom Siwar nih siapa? Belum dapet nih. Mandoben juga belum. Matsunaga dari musim lalu. Todd Ferry nih harusnya udah dapet, tinggal tungguin aja. Ian Kabes juga masih sama. Tion Lumbedi belum. Joshua Paubul belum juga dari musim lalu. Mariano sudah ada musim lalu, tinggal tungguin update. Boci masih sama nih, kakak Boci pemain muda nih, kakak ada pastinya. Oke, ke Persiraja Banda Aceh. Fourosi Kuba belum ya, di 2020 udah dapet ya, tinggal tungguin update nih. Jersey dari Persiraja Banda Aceh juga update nih. Musim lalu kan bukan ini sponsornya, MB88 atau apa nih. Aji Bayu Putra dapat face baru nih, musim lalu belum ada kayaknya. Teddy Setiawan belum. Ada Meter udah ada di 2020. Bentar-bentar, jersey-nya keren amat bro. Keren bro. Wah mantap sih di jersey baru aparelnya nih. Ada Mito udah dapet di musim lalu, tungguin aja mungkin ada. Luis Irisandi masih sama. Ferry Komul udah dapet juga musim lalu, tinggal tunggu. Ngejar Mukti ini belum kayaknya, belum. Tir Rahmat belum. Sepudi juga belum. Randy Saputra belum. Agus Wendra ini memang belum. Yaryanto juga belum. Alia Alfat belum juga. Kasim Selamat juga belum. Nasarul Fami belum. Samroni belum. Samir Ayas dari musim lalu masih sama face-nya. Bro Dibal juga belum. Mukish Nakata juga belum. Rifatul Hamdi masih sama dari musim lalu. Mudasir Acil ini siapa, belum juga dia. Asnarul Rijal juga belum. Devri Rizky dari musim lalu udah ada. Huson dari musim lalu udah ada juga. Abu Bakar belum. Baskoro belum.
Father Larry dari musim lalu juga. Ramadan juga belum, M. Daniel juga belum, M. Mikael juga belum, oke. Udah setengah jam aja, gitu. Saya ngomong gini aja. Aras Fitrianto belum ya, Persita Tangerang, langsung aja kebut. Niari Wibowo dari musim lalu udah ada. Lorgi Triana belum, Ilham Dhani memang belum. Osubev belum, Dalindok belum. Aswar Ani belum, Dora Mandika belum. Hamka Hamzah dari musim lalu udah ada, tungguin update aja. Belum memang nih, Sikri Abar belum. Egi masih sama. Adi Chandra kayaknya belum juga. M. Toha belum. Maitimo tunggu update, pasti ada karena musim lalu udah dapat. Aditya Gigis ini belum. Masih sama musim lalu. Dia Basna belum, Edo biasa belum. Diki Kayame udah ada musim lalu. Rudy sih namanya. Samsul Arif musim lalu udah ada juga. Belum. Yevhen Putnik ini udah ada kayaknya. Tinggal tunggu update aja. Rifki Mantopani juga belum. Yasi Semarang. Joko Ribowo belum memang. Jadi Eka di update face-nya. Jenggotnya tuh di update dari musim lalu. Fadli belum. Boris Costa tunggu update karena musim lalu udah dapat nih dia. Embryo juga belum dapat. Arvanda Dewangga udah dapat musim lalu ya. Abadar Rahman belum, Kastioni belum. Ini kayaknya udah dapat deh. Negar Infantri musim lalu. Di sini belum ya. Fredian Wahyu musim lalu udah dapat. Mai Raja belum. Katilana masih sama, hanya tatonya aja diupdate tuh. Katilana tatonya diupdate nih. Mantap. Tatonya aja yang diupdate dari Katilana dari musim lalu. Vicky Pansamba masih sama. Kak Febri belum. Flavio Beck diupdate face-nya dari musim lalu. Dan David masih sama. Van Dieko musim lalu udah dapat kayaknya. Di sini masih belum ya, tunggu update. Hari Nur masih sama. Komarudin belum. Emery 2 nih pemain muda yang saya incar. Udah dapat dari musim lalu. Jordi Guru belum, Andreas Ado belum. Bruno Silva terusnya udah dapat. Karena musim lalu udah dapat ya. Gale Trianggoro belum. Ini belum. Banyak pemain mudanya sekarang. Oke, belum. Langsung ke PSM. M. Reza Arya belum ya. Iswar Saputra di update selanjutnya kayaknya dapat karena di series Persibaya Surabaya saya pulangkan Miswar karena udah ada real face-nya. Jadi pasti dapat ya. Syamsuddin belum, Hilmansyah belum. Asbulo belum. Seri Fasik nih kayaknya udah dapat. Tinggal kalian tungguin aja. Abdul Rahman dari musim lalu. Sulkifi pasti dapat karena musim lalu udah ada. Firsa juga udah ada musim lalu. Merope juga ada musim lalu. Asnawi masih sama dengan musim lalu. Simgipu udah ada musim lalu, tinggal tunggu. Rashid ini belum. Ahmad Agung juga belum. M. Arfan juga belum. Rizky Pelu tunggu update selanjutnya. Musim lalu udah dapat dia. Pluwi masih sama. Bayu Katra musim lalu udah dapat. Yakob Sayori juga musim lalu udah dapat, tunggu update. Anci Kurniawan belum. Ezra masih sama. Rizky Eka Pratama belum. Udah dapat ya, belum ya. Lupa saya, belum kayaknya musim lalu. Saldi ini belum. Tunggu update. Ini karena musim lalu udah ada refresh-nya nih. Gianluca Rodriguez ya kalau gak salah namanya. Osasa musim lalu udah dapat, tinggal tunggu update. Patrick Kahlon ini siapa dah. Banyak pemain mudanya sekarang, gila. Liga gak jelas. Kasihan pemain dan tim brebes. Oke, ke PSS Sleman. Alexander ini belum. Ega Rizky masih sama dengan musim lalu. Indra Mule belum. Dimas Fani dari musim lalu udah dapat real face. Iron Evan belum di sini. Musim lalu udah dapat ya. Masih dapat update selanjutnya. Asraf Gufron ini udah ada dari musim lalu. Belum. Ini musim lalu udah ada, di sini belum juga. Ini belum. Ini musim lalu udah dapat. Masih sama musim lalu. Ini baru nih face-nya Ruri Rawan. Apakah musim lalu udah ada? Tetap sama dengan punyanya Evan Bagdim sih rambutnya Arthur Irawan. Hanya face-nya jadi rubah. Evdel Prasetyo ini baru face-nya.
Jakarta juga baru, Batata diupdate terusnya, Sarahan ini musim lalu udah dapet, di sini masih belum diupdate kayaknya. Maludin ini baru, Misbakun Solikin musim lalu udah dapet, Lufi Kamal diupdate, Fitra Ridwan juga dia baru nih, face baru Fitra Ridwan. Canigio ini belum memang. Sukadana juga baru. Lalu Enraf Mandani belum juga. Jeffrey Kurniawan belum. Bakdim masih sama dengan musim lalu. Asraf Sugiantoro ini udah ada musim lalu kayaknya. Ikram Sarul Mila juga udah ada musim lalu. Sadam Kafar belum. Yevhen masih sama. Dimas Gumilang belum. Langsung tirap si kabu. Raffi Murdianto belum. Syahrul Fadli baru nih face nya Dwi Kuswanto juga di update face nya brewoknya tuh, brewoknya ya. Gila mantap. Adistio di update juga face nya nih, gila teksturnya mantap. Didik Wayu belum, Isi Matwe belum, Filipsian memang belum, Erwin Tri belum, Ikman Ciptadi belum, Calvin Wobi belum, Abdul Saluhu ini baru face nya dari musim lalu, belum ada dia, musim ini udah ada, belum sama dengan musim lalu di Fatmara Besi face nya udah ada dia. Munadi belum, lulu Manhat Restitution belum juga, pasti ada di update selanjutnya karena musim lalu udah dapet dia, dapet duluan malah si Restitution nih musim lalu. Arthur Bonai masih sama. Ketri Haji belum, Rizky Iwan belum, Roni Sugeng udah dapat musim lalu, mungkin update. Wawan musim lalu udah dapat juga. Ini baru nih Ahmad Nufian Dani face-nya. Bustur Cahyo belum, Bayo juga belum. Dari musim lalu nih mantep, memang gila. Tato-tatonya nih mantep. Mantap tatonya Ciro Alves. Lalu Alex Gonzalez nih baru juga face-nya. Silvio Escobar musim lalu udah dapet. Dari Mas Draset belum. Udah habis nih Liga 1. Kita coba ke Liga 2 ya. Bentar, Liga 2 tuh yang setahu saya ada Dilves tuh ya. Bentar, Medan ini ada kagak ya? Kayaknya sih kagak ada Medan. Apa udah ada sih Tanggang? Belum nih. Musim lalu udah dapat sih Tanggang nih. Wangge juga musim lalu udah dapat. Sinaga juga nih udah dapat. Tapi di sini belum ya. Tungguin update aja. Bentar, setahu saya yang udah dapat tuh itu di sini ya, Beto. Nah, Beto belum sih, sayang banget. Sebenarnya udah dapat ya. Si Beto Gonçalves. Bentar. Setahu saya di sulut United ini sih mana ya. Nih Mahardika Lasut nih paling mantep face nya gila. Agak ada obat tatonya nih lo. Sama persis dengan realnya. Wajah-wajahnya juga gila. Di Boni FC dia kagak sukses, malah di tim Liga 2 mesti sukses dia tuh. Dirga Lasut nih gila memang. Lulu Imam Fatur Rahman kok face-nya karo luda gini. Didi Gusmawan udah dapat dari musim lalu dan tungguin update. Rival Last Story juga udah dapat musim lalu. Lulu Sedek sana kini face-nya Agus Nova nih. Agus Nova face-nya ini musim lalu. Di sini salah pindah malah. Elton Maran dari musim lalu belum dapat sih dia kayaknya. Habibie ini belum, Ilham Fatoni belum nih. Idam Jauhari, saudaranya siapa tuh Jauhari juga kayaknya. Udah sih kagak ada sih kalau Liga 2 udah kagak ada. Sekarang kita lihat Timnas Indonesia ya. Mana Indonesia, lewat dah. Ini udah ada semua yang tadi saya liatin. Yanto Basna dari musim lalu masih sama. Yang saya lihatin tadi ya. Egy MV
juga masih sama dari musim lalu. Sadil aja yang belum ada nih. Top Fury juga belum, masih sama sih face-face-nya. Pemain timnasnya juga masih sama. Saya kepo dengan timnas Malaysia nih. Katanya udah ada refresh-nya. Mana ya? Adil Syafwan. Ini baru nih. Safawi Rashid juga baru. Banyak face barunya nih, gila, mantap. Seru nih kalau dibuat konten timnas Indonesia lawan Malaysia. Kalau udah full rilisnya ya. Ini untuk face Indonesianya belum, U19-nya ini belum. Belum apa ya? Belum ada real face semua sih. Karena masih hanya sementara aja nih. Sadam Gaffar juga bagus, Kafi. Indonesia klasiknya ini udah ada beberapa. Robby Darwish dari musim lalu. Lalu satunya nih Firman Utina juga dari musim lalu. Bambang Pamungkas dari musim lalu juga. Budi Sudarsono dari musim lalu juga. Widodo belum. Gonzales nih yang baru nih. Mas baru dari Christian Gonzales. Mantap kali. Lalu Khairul Huda ini juga baru. Markus baru. Kurnia Mega belum ya. Lalu udah sih. Mungkin yang saya tahu sih face pemain Eropanya yang dapat update tuh macam-macam nih. Kok muncul sih. Nih Halan nih rambutnya di update baru dari yang sekarang. Nih update barunya sih. Lalu Halan kok nomor 11. Halan 9 bray. Halan nih baru face nya Burki udah dapat ya. Burki dapat, mantap. Hummel udah ada juga. Bellingham. Munir. Reus. Mantap Reus. Apel Guerrero juga baru nih kayaknya wajahnya. Jadon Sancho. Skull. Reface semua udah nih. Dahut nih. Dahut gila-gila. Giovanni Reina, Reiner, Torgan Hazard, Mukoko, dan satu lagi tuh Eropa kayak kalau gak salah sih. Bentar. Itu kok Madrid ya. Baru nih kayaknya Jovic face-nya. Suarez, mana Suarez? Bukan Suarez sih. Griezmann. Nah, Griezmann kan kalau di bawaannya face-nya dia rambutnya panjang. Ini kan mantep gini. Nah, gini mantep. Kayak David Beckham aja mantep. Messi juga update. Messi enggak sih, sama aja, tatonya aja ditambahin. Dembele. Enggak ada lagi sih. Oscar Mimensa. Pedri udah updatean dari PES ya. Updatean baru tuh si Pedri. Lalu satunya tuh nih dari Madrid, yaitu Sergio Ramos. Lah Ramos akhirnya brewok ini kan mantap. Keren gitu kan. Sisanya kagak ada sih. Nih Hazard juga kayaknya dirubah face nya. Kaltuk dapat face. Bentar, Mariano nih hanya tatonya aja. Jovic belum. Odiosola, Odegaard, Marvin. Bentar, jersey-nya udah sama di relief kan? Udah sama kayaknya. Mantap juga nih kita beli di FF Pets tuh udah dapet semua. Mantap. Bentar, Liverpool kayaknya udah ada update nih. Liverpool. Alisson belum ya. Alexander Arnold ini baru nih face-nya.
kayak FIFA nih. Curtis Jones, Jordan Henderson, wah mantep kali jersinya, gila. Mantep dah nih, mantep. Curtis Jones, Wijnaldum tatonya baru, salah rambutnya belum baru ya Mane. Firmino tatonya kagak ada obat, gila bener. Firmino namanya ya. Adrian, Joel Matip, Fabinho kayaknya di update di face nya baru. Thiago tatonya, Minamino, Shaqiri, Jota, Origi, Challenger, Kelenger, Van Dijk cedera ya, Van de Beek, Tsimikas, Nabi Keita. Udah sih kagak ada face baru kayaknya. Mangucang kita lihat. Mangucang sih kagak ada yang baru. Cuma patch jersey-nya aja dirubah kan, udah. Karena kagak ada yang. Bentar, saya mau lihat Teles nih di sini apakah udah berkuncir atau belum. Mana nih Alex Teles? Sambil lihat satu-satu. Belum, tatonya aja yang baru. Matik, mata, Van de Beek, James, Cavani. Masih sama semua sih pasnya. Facundo Pelestri belum dapet. Arsenal sih udah dapet ya kayaknya. Kita coba ke Chelsea. Ben Silver nih updatean fast barunya, mantep gila dari pes. Mantep Ben Chilwell. Mantep. Ini dari PES ya, bawaan dari PES. Kante, Kay Harvards, Mon, Hakims. Shape-nya dari AFP nih kayaknya. Keren, mantep. Werner, Tammy Abraham, Caballero. Belum ada ya, ini update main. Kovacic, Pulisic, Giroud nih dari PES-nya emang. Bentar, tim Serie A macam Juventus, apakah ada face-face baru? Demiral, Bonucci, Chiesa, Dybala, Morata. Di mana nih? Siapa tuh? Ronaldo. Kulusevski. Ronaldo masih sama dengan yang di PES. Notice the like. Delete atau the like. Inter kan agak sponsor kan dia. Kita lihat jersey-nya. Apakah sama dengan di live? Sama sih, sama. Jersey kiper sama ya. Kolarov nih tatonya paling mantap. Mantep banget tatonya. Sama dengan diri live, oke mantap. Mantap Klarov. Barilla, Kimi, Darmian ke Inter ya ternyata. Video kali ini kita lihat head face aja lah ya. Bosio, Moretti. Tato-tatonya, pemain Inter tuh full tato kayaknya pemainnya nih. Pinamonti, Skriniar. Inter gagal lolos ke Liga Champions dan Europa League kayaknya. Sayang banget Inter musim lalu. Musim lalu finalis atau semifinal Inter ya. Oke, kita lihat Gigi Donnarumma. Oke, jersey udah sama. Simon Kjaer. Wih, Rahit. Lehernya nge-glitch nih. Romagnoli, kita lihat jersey-nya. Oke, sama. Calabria. Udah sih kayaknya. Sama-sama semua sih universe-nya. Udah update lah pokoknya, dapat full kalian.
Mantap, udah ada tato-tatonya tuh loh. Gila, gila. Paloschi. Gabias tangan. Mainnya juga update-update nih. Tatonya sama Castillejo, gila. Mantap dah. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, untuk review ya. Untuk review PES, bentar. Saya lihat stadionnya aja lah ya. Bentar, ini loading. Aduh, ada live update in progress. Kita matiin dulu biar shop liga satunya muncul lah. Misal kita pakai Arema lah ya, lawan tim liga 2 gitu aja. Kita lihat stadionnya. Udah 60 stadion. Camp Nou, Allianz Arena, Veltins, Old Trafford, Maguwo Harjo, Sijalak Harupat, Stadio Olimpico, Stade Louis II. Wah, mantep, lengkap banget nih. Lura Bung Karno Indonesia NT, Lura Bung Karno Persija ya, kandang Persija, Bung Tomo, mantep, Pakansari Cibinong, Kanjuruan. Wah, wah, gila, gila, Brawijaya Kediri. Sisanya stadion bawaan dari PES sih. Saitama Stadium 2002, Konami. Ya sih, sisanya ini kayak Camp Nou kayaknya. Sisanya bawaan dari PES dah. Mantap, 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 mantap. E-Football Stadium, E-Football Pro Arena. Kagak ada penontonnya nih E-Football Pro Arena. Gila. Oke. Itu saja mungkin. Jersinya udah sama sih kayak musim lalu. Mantap, mantap. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya juga yang baru bergabung, yang baru tahu dan yang baru nonton ada channel Marcel Aren. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Juga jangan lupa untuk hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen, dan bantu channel ini agar cepat tembus ke 1000 subscriber. Oke, bantuin untuk berkembang channel ini. Oke, dan jangan lupa untuk sharekan video kali ini ke teman-teman kalian, sahabat kerabat siapapun, dan sharekan video kali ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram dari channel Marcel Allen agar mendapatkan informasi tentang updatean terbaru, uploadan terbaru video di channel YouTube Marcel Allen. Oke, mungkin itu saja. Kita bertemu di video selanjutnya, mungkin di seri Tottenham. Tungguin aja seri Tottenhamnya juga. Dan ini tungguin apa ya, update release, full release-nya lah, supaya mantep gitu. Biar nomor punggung formasinya udah bener dulu, baru kita buat seri Shopee Liga 1. Oke, itu saja. Semangat terus, jangan kasih kendor, gasken. Sampai jumpa lagi, see you and ciao, bye. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our growlings.